Oke, di video kali ini saya akan bahas bagaimana cara memasukkan saldo ke aplikasi Flip atau top up ke aplikasi Flip. Nah, aplikasi Flip ini adalah aplikasi transaksi sama seperti OVO, Dana, dan yang lainnya. Biasanya digunakan untuk transaksi dari bank A ke bank B. Misalnya dari bank BNI ke bank BCA. Nah, itu biasanya terjadi biaya transaksi, tapi jika kita menggunakan aplikasi ini free, kalau ada beberapa perak saja yang harus kita keluarkan. Namun di sini saya contohkan bagaimana cara memasukkan saldo atau top up ke aplikasi Flip ini. Kita buka saja aplikasinya. Jika teman-teman belum punya aplikasi ini, bisa di-download di Play Store. Langsung saja saya buka aplikasinya. Setelah muncul seperti ini, kebetulan di sini sudah ada saldonya, jadi saya contohkan bagaimana cara memasukkan saldo ke aplikasi Flip ini. Caranya tekan saja top up ini. Nah, setelah muncul seperti ini, kita masukkan nominal angka yang ingin kita tambahkan ke saldo Flip ini. Saya contohkan di sini 390.000. Oke, setelah sesuai kita pilih di sini isi saldo. Nah, di sini akan muncul metode transfer. Nah, di sini jika teman-teman ingin memilih transfer bank, pilih saja di sini lihat semua. Nah, di sini ada, setelah kita klik akan muncul seperti ini, ada tiga pilihan, ada transfer bank, ada virtual account, dan yang di bawahnya lainnya. Di sini saya contohkan transfer bank. Nah, teman-teman bisa pilih di sini ingin mentransfer menggunakan bank yang mana. Saya contohkan di sini BSI. Setelah teman-teman pilih metode transfernya, selanjutnya teman-teman bisa tekan lanjut dengan transfer bank. Langsung teman-teman tekan ini. Nah, di sini akan terlihat banknya. Jadi bank dari BSI atas nama PT Flip. Nah, jumlah transfer yang teman-teman transfer nantinya 390.062 perak. Jadi ada kode unik. Jadi pastikan teman-teman memasukkan 62 ini di jumlah transfernya. Setelah muncul seperti ini, teman-teman bisa salin banknya atas nama PT Flip dari bank BSI. Kemudian jumlah transfernya nanti teman-teman transfer 390.062 perak. Langsung saja kita transfer menggunakan mobile banking. Sebelum transfer, teman-teman juga bisa cek di email jumlah uang yang harus ditransfer. Jadi di sini ada nominalnya, kemudian kode uniknya. Ini jika teman-teman buka menggunakan email. Langsung saja kita transfer menggunakan mobile bankingnya ya guys. Oke, di sini teman-teman bisa pilih transfer. Nah, selanjutnya masukkan kata sandinya. Setelah muncul seperti ini, teman-teman bisa pilih transfer antar rekening BSI. Nah, selanjutnya di sini pilih debitnya. Pilih debitnya, kemudian di sini pilih rekening BSI orang lain. Langkah selanjutnya masukkan nomor rekening. Jadi kita tempel saja yang sudah kita salin di aplikasi Flip tadi, uang yang akan ditransfer. Di sini kita masukkan 390.062 perak sesuai dengan kode unik yang dikirim oleh Flip tadi. Oke, kemudian kita klik selanjutnya. Nah, di sini terlihat konfirmasi transfer, kemudian tujuan yang ingin kita transfer. Nah, jika ini sudah sesuai, kita tekan transfer. Kita tunggu. Oke, sudah masuk. Jadi teman-teman bisa masuk ke aplikasi Flip tadi. Nah, di sini teman-teman bisa tekan saya sudah transfer. Jadi kita masuk lagi ke aplikasi Flip. Di sini teman-teman klik saja saya sudah transfer. Flip sedang memproses transaksimu. Jadi teman-teman bisa tunggu 5 menit proses dari transferan ini. A few moments later. Oke, berhasil. Saldo yang sudah kita top up tadi sudah masuk. Jadi semoga tutorial kali ini bermanfaat. Teman-teman bisa gunakan aplikasi ini. Menurut saya lumayan membantu dari antar bank ke bank yang lainnya. Dan ini juga bisa kita gunakan untuk pembelian pulsa atau yang lainnya seperti tagihan listrik juga bisa. Dan juga menggunakan e-wallet seperti OVO, Dana, yang lainnya termasuk ShopeePay dan yang lainnya. Nah, wawasan teman-teman jauh lebih penting daripada uang itu sendiri. Jangan lupa like dan subscribe yang YouTube Nawan Gunawan agar teman-teman bisa tahu video yang saya upload di depannya. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sharekan. Kurang lebih saya mohon maaf sekali dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung saya sejauh ini. Terutama untuk keluarga saya Nawan Gunawan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.